Pemirsa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kekurangan ternak sapi. Kekurangan ini dalam satu tahun mencapai 6.500 ekor sapi. Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Disputdag Tanjung Barat, Riswanto. Ternak sapi di Tanjung Barat belum dianggap maksimal atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjung Barat, terkhusus pada momen-momen tertentu. Sekretaris Disputdag Tanjung Barat, Riswanto, mengatakan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat melalui Disputdag Tanjung Barat tetap memberdayakan kelompok tani ternak sapi. Salah satunya memberikan edukasi serta beberapa bantuan bagi kelompok tani. Dengan demikian, ternak sapi melalui kelompok tani tetap berkembang dan bertahan. Karena dalam bertahunnya, Tanjung Barat masih kekurangan 6.500 ekor sapi. Meski beberapa bulan lalu terdapat bantuan budidaya dan pengemukan ternak sapi beserta sarana pendukungnya, program TJSLP SKK Migas Petro China International Jabung LTD. Namun ini dianggap masih kurang, sebab saat ini jumlah sapi di kelompok tani jika ditotalkan berjumlah 9.157 ternak sapi. Karena idealnya ternak sapi berjumlah 16.000 lebih dalam satu tahunnya. Dan jika stok ternak banyak, ini setidaknya menjadi nilai jual cukup tinggi. Sebab sejauh ini, sapi yang kerap dikirim ke Batam melalui jalur pelabuhan Roro, yakni ternak sapi dari luar kota atau rata-rata dari Lampung. Menggunakan untuk dalam negeri sendiri, kemudian kita harus mengekspor istilahnya dari luar itu sekitar 6.500. Itu kita masih dapat kita penuhi, memang karena kita terbatasan di BD, memang kita bersyukur ini ada inisiatif dari Petro untuk bisa membantu kita semua untuk sapi di Jawa. 6.000 itu setahun. 6.500 per tahun. 6.500 tahun per tahun ya. Kebutuhan kita. Kekurangan kita. Artinya kita ya, karena kita kan di dalam juga ada bisa produksi sendiri, tapi nah, produksi itu yang kita ini berapa yang ada? Produksi untuk angka pastinya kurang ini, tapi kita operasi untuk sapi kita tuh ada sekitar 9.151 ekor. Habis barangnya itu, Bang? Itu lebih ke banyak di wilayah Hulu ya. Kalau memang untuk berapa itu di peternakan Bang ya jatuhnya. Iya. Nah, tadi sampaikan tadi memang di Pak Jayus itu sudah lebih maju untuk pengembangannya. Untuk ini masih perdana memang. Perdana ya. Iya, karena selama ini kita kan konsennya ke wilayah Hulu benar-benar. Berapa kelompok yang dipanggil? Dua kelompok ini. Dua kelompok tani. Berapa? Ada yang untuk penggemukan itu kan 11 itu. Kalau yang untuk ke budidaya apa sudah ditambah 2 pejantan tadi. Lebih lanjut Riswanto menambahkan, tidak menutup kemungkinan di Tanjung Barat sendiri ke depan menjadi sentral tempat pengiriman ternak sapi terbaik di Tanjung Barat untuk daerah Batam. Tentunya di sini sinergi pemerintah melalui kelompok tani sangat diharapkan atau saling komitmen. Ini dalam arti kata, kelompok tani turut mendukung apa yang dicanangkan pemerintah daerah guna kemajuan bagi kelompok tani khusus ternak sapi yang ada di Tanjung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.